Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat Himawari. Kali ini Himawari Bebiren akan memberikan tutorial tentang pemasangan kasur mobil otoklase. Yuk mari kita lihat. Jadi ini ada blower. Ini bisa dual fungsi, bisa buat blower, bisa juga buat sakro. Jadi bisa niup, satunya untuk mengembangkan kasur, yang satunya untuk menyedot atau mengempiskan kasurnya. Nah ini bisa langsung dicolok ke colokan elektrik di mobil. Lalu ada bantal dua buah. Lalu ini untuk dudukan di bawah sini, nanti ditaruh di bawah untuk dudukan kasurnya atau ganjel istilahnya. Nah ini tinggal kita colok aja di sini, kita colok. Lalu ini ada saklar on off nya nah ini langsung kipasnya nanti akan muter. Nah kalau dalam posisi ini dia blower, dia niup. Kalau mau ngempisin nanti ini tinggal dipindah ke sini, jadi dia nanti nyedot. Lalu kalau sudah ya tinggal ini masukkan ke dalam kasurnya untuk mengembangkan kasur. Blowernya bisa langsung kita colok ke apa ini, nanti akan mengembang. Ini kasur yang sudah terpasang, siap untuk menemani anak-anak dalam perjalanan. Bismillah. Yang terbang.